pagi ini aku mau bikin sarapannya sama ikan, aku mau ikan semar ya, tak goreng. Aku lagi mau goreng ikan semar nih, udah tak garami, terus tak goreng dulu sampai agak garing-garing itu ya teman-teman. Cuacanya di sini hujan dari lo hari ini teman-teman. Jadi aku pengen makan sama ikan goreng semar. Ikan ini kalau digoreng wangi banget teman-teman. Ini dia penampakan ikan semar. Lalu kita goreng bawang merah, bawang putih, sama potongan cabai dan sedikit jahe ya. Ini bawang merahnya 3, bawang putihnya 2. Kita tumis di sebelah nggak apa-apa sampai biar ikannya tambah wangi gitu. Goreng-goreng sampai cabainya layu dan bawangnya harum. Lalu kita tambahi paprika merah biar warnanya semakin berseri. Paprika merahnya itu wangi kalau digoreng teman-teman ya, kalau kita tumis. Lalu kita tambahi sedikit merica. Sedikit kecap manis. Dan kecap asin juga, jangan banyak-banyak karena ikan udah digarami, kita kasih sedikit aja yang penting ada rasa gurihnya. Oke. Oh, pedas. Allah apa? Allah. Lalu kasih daun bawang daun. Bawang daun atau daun bawang boleh juga. Dan daun ketumbar. Warnanya sampai bersih gitu teman-teman. Jadi ikan saya nih, nah, ini dia penampakannya. Kita matikan kompornya dulu, kan aku dicuci piring tadi. Aku sampai batuk-batuk karena memang pedes ini cabenya. Wow, mantap. Apa dengan aku? Wow, ini dia penampakannya ikan semar yang sedap. Ikan yang murah tapi kita buat macam ini jadi sedap banget. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat sarapan pagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Wah, pedes. Pedes banget nih.